Hai, jumpa lagi di channel Shock Rock ya. Channel yang mengusung tentang cover, music, tutorial, dan reaction ya. Dan untuk tema kali ini masih ada di kata reaction. Dan gak luput dari video kemarin-kemarin yang aku reaction ya, masih sama dengan Kak Reza. Oke, kali ini aku akan mereaction video covernya ya, yang mungkin udah berapa bulan yang lalu ya, yang lagunya masih hit sampai sekarang ya. Populerkan oleh Kak Keisha Levron Kak ya. Iya gak? Yang berjudul Tak Ingin Usai. Wow, ini ya, ini penyanyi aslinya nih. Kalau yang ini penyanyi covernya, yaitu Kak Reza. Pengen tahu seperti apa hasilnya? Dan tapi aku ingatin lagi untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang ya. Oke, tetap di Shock Rock. Oke, kita simak videonya bareng-bareng ya. Oh iya, tapi ini dia cover tapi dengan aransemennya seperti aslinya ya. Oke, kita lanjut. Teringat kamu yang dulu jadi sandaran ternyaman saat ku lelah. Iya, seperti yang saya harapkan ya, ternyata dia bisa membawakan lagu yang tipe seperti ini ya. Jadi dia suaranya, nyanyinya juga dia bisa menyesuaikan ternyata, dan dia membawakannya dengan baik. Pokoknya the best lah. Jujur aku apa ya, pengen aku putar terus ya, enggak pengen aku pause, enggak pengen aku berhentiin, soalnya bagus banget. Jadi sayang sih kalau diberhentiin terus aku ngasih keterangan kayak gini ini, tapi nanti aku bisa kena copyright. Iya. Kan, oke, kita lanjut. Kena banget ya. Feelnya dapet. Jadi apa ya, suaranya tuh apa ya, bisa menyampaikan sebuah rasa dari lagu ini. Pokoknya wah, ajib lah pokoknya. Ku tahu kau sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Mungkin inilah jalannya harus berpikir. Videonya juga dia apa ya, ceritanya seperti aku tanpamu tuh aku nggak berdaya gitu. Di jalanan kayak gini kayaknya tuh udah nggak ada artinya gitu loh, jadinya ya gitulah.
pernah muda kan. Lanjut. Ini yang kita tunggu-tunggu nih ya. Semua keputusan yang telah kau buat nanti kau tuh kembali. Kembali sini. Wah, asik. Asik. Dapat. Tapi nggak tahu kalau ini kan rekaman ya, jadi nggak tahu juga yang aslinya dia kuat atau enggak gitu. Tapi aku yakin dari tarikan ini, lagunya ini, pas dia nyanyi lagu ini, itu tarikannya enteng banget ya. Jadi nggak ada apa ya, bantuan dari apa autotune ya. Jadi kayak kurang dikit dinaikin sedikit gitu, enggak. Soalnya bait yang ini tuh adalah tantangan bagi penyanyi yang cover lagu ini. Soalnya penyanyi aslinya aja, iya tahu kan kalau pas live ya seperti apa. Jadi ya gimana sih ya. Jadi untuk penyanyi aslinya tuh aku kira ya kuat, cuma kadang tuh tekanan dalam panggung, dalam dia bermain live itu mental kadang. Jadi nyerangnya tuh mental, terus suara tuh kayak enggak mau lepas gitu. Sok jadi guru gua. Oke, lanjut. Tapi beneran bagus ini. Seperti biasa, kita kasih applause bersama-sama. Keren. Iya, seperti itulah hasil dari cover Kak Reza. Pokoknya seperti biasa, nggak ada yang mengecewakan. Suaranya dia tuh bisa menempatkan apa ya, lagu apa yang dia bawakan ya. Pokoknya bagus, ini cover terkeren lah menurut aku ya. Untuk semua fans Kak Reza, kalian gak salah kalau ngefans sama Kak Reza. Pas banget. Oke, cukup segitu aja apa yang aku bisa komentarin. Ternyata ya itu gak ada yang mengecewakan dari Kak Reza, suaranya memang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tetap stay di channel Shock Rock, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.